Ya pemirsa, satu jenazah terduga anggota kelompok Santoso Jumat siang tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palu setelah terlibat kontak tembak di Desa Salubanga, Parigi, Motang, Sulawesi Tengah. Jenazah terduga kelompok Santoso ini tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palu. Jenazah ini kemudian dibawa dari lokasi kejadian menggunakan mobil ambulans milik Dokes Polda Sulawesi Tengah dengan pengawalan ketat aparat Brimob. Satu korban tewas ini diduga adalah Faruk alias Magalasi yang merupakan warga negara asing dari Turkmenistan. Ia tewas dalam kontak tembak di Desa Salubanga, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi, Muntong. Sebelumnya pada Kamis malam kemarin, pihak kepolisian mendapat informasi dari warga tentang adanya dua orang bersenjata yang berkeliaran di sekitar desa mereka.